Selamat siang, guys. Sekarang ini saya akan memperlihatkan kunci sok impact saya. Jadi ini kunci sok ini ada uh, 8 biji atau 8 piece. Nah, ini yang pertama. Ini udah pecah ini. Ini kunci sok baut roda Canter terus puso lohan jadi ini nggak bisa lagi dipergunakan ini karena udah pecah terus yang kedua ini ada kunci sok 27 ini khusus buka baut roda yang patah Nah, contohnya kayak gini. Nah ini. Jadi sering kita buka bok roda patah ujungnya ini. Nah kayak gini. Terus alat bukanya supaya bisa lepas dia kunci 27 inilah kita paksa atau kita ketok dia sampai masuk ke dalam. Terus yang ketiga, ini kunci sok 36. Ini fungsinya ini, seandainya kita putus bawa roda. Ini khusus buat mobil, puso. Terus, di uh, uh, kantor. Nah, ini untuk membuka bawa roda yang di tromol ini. Jadi, kalau saya sekarang bukanya pakai impact. Kalau buka, bak roda yang di dalam tromol. Nah, terus ini ada kunci sok 32. Ini sama fungsinya, sama uh, yang uh, kunci 36 tadi. Kadang bak roda yang di tromol itu kadang ada yang 32, kadang ada yang 36. Jadi gak mestinya uh, 36 semua. Kalau puso yang oren kadang campur dia. Ada yang 3 tiga uh, 32, ada yang 36. Nah, ini kunci sok untuk buka bak roda yang dalam ya. Ini uh, bok roda cumplung sama ragasah. Nah ini Jadi kalau bawa roda yang dalam Yang kanter sama Ragasa beda Nah ini kunci sok 41 Ini Khusus buka bau roda Yang kanter Yang bau 6 Terus yang puso atau yang oranye. nah ini kunci sok roda kunci sok bok roda e... yang cumplung sama ragasa nah ini ada dua jadi kalau yang cumplung 38 kalau yang kanter puso 41 nah ini kunci mercy yang bau 10 mercy terus lohan jember nah inilah kunci rodanya jadi kunci sok saya las di sok di sok apa sok impact ini Jadi teman-teman biar enggak gampang pecah uh, kunci soki ini. Ini saya las apa kunci roda di ujungnya biar enggak gampang pecah dia. Nah, ini fungsinya ini untuk membuka bau roda yang slack atau pas kita bawa kita buka ke bau roda kadang kita buka yang bau yang di luar ikut yang di dalam itu jadi bau rodanya tinggal dipelak Nah itulah fungsi kunci ini. Nah, terus ini kunci sok, satu kunci sok dua fungsi ini. Jadi ini bisa buka baut yang dalam sama yang luar. Nah, contohnya ini. Inilah yang bagian dalam. Jadi nggak capek-capek lagi sekarang. mau apa? Mau ganti-ganti kunci soknya. Nah. nah ini yang luar. Nah ini. Jadi ini kunci sok ini ini aslinya udah pecah. Ini udah saya ganti, saya las lagi. Pakai kunci sok yang manual. Uh, saya potong sekitar uh, 10 mili Nah ini Karena harga kunci sok sekarang 400 ribu Jadi mahal jadi enak kita las kayak gini aja Nah itulah keterangan kunci sok yang saya pakai teman-teman Terima kasih.